Halo teman-teman Barang Royal Adventure, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini ya, jadi saya baru turun ya, kita bakalan jelajah hutan lagi teman-teman. Ya, saya terkena jelatang teman-teman, ini jelatang gatal sekali ya. Jadi hari ini ya, kita bakalan jelajah hutan lagi. Saya mau lihat buah yang kemarin, buah liar ya. Jadi buah liar itu kalau dia matang warna kuning ya. Ya, di arah bawah sana teman-teman, kemarin masih hijau-hijau ya, cuman kayak banyak dimakan tupai. Ini jelatangnya mulai bereaksi. Saran saya teman-teman ya, kalau kena jelatang jangan pernah digait atau dipatahin, biarin aja. Oke teman-teman, sekarang kita langsung jelajah aja ke arah bawah. Saya bakalan lihat, cek buahnya apakah ada yang matang atau enggak. Paling enggak ada yang buat dibawa pulang lah ya, buah lah atau apalah, hewan untuk hari ini ya, ikan lah atau binatang apalah gitu. Jadi hari ini kita akan jelajah hutan sambil mancing, sambil jelajah alam. Oke teman-teman, langsung aja cekidot. Jangan lupa subscribe, like dan juga memberikan komentar di channel saya. Ayo kita gas, ayo kita cabut. Ini ya teman-teman ya, saya beberapa kali menyorot itu, menyorot batang ini. Cuman ya, Allahu alam ya gitu kan. Ini apa? Allahu alam ya, dan semoga nggak apa-apa sih gitu kan, kita namanya juga jelajah alam. Ini pohon kayaknya usianya udah tua banget ya. Oke, nanti kita bakalan nikung ke arah sana teman-teman ya, bukan ke arah bawah sekali. Kalau ke arah bawah sekali dia menuju ke arah jerambah ya. Jadi kita ke arah kanannya untuk cek buah-buahnya. Ya cukup sulit teman-teman ya, jadi jalannya terjal. Nih. Jadi kita nggak bawa ke sana, bawa sana nggak teman-teman. Nah, ke arah sini aja. Ya, kita lihat dulu deh. Ini banyak apa ya? Banyak tanaman gatal. Nih kita mesti lincah teman-teman, kalau nggak lincah ya capek kita. Saya nggak mau buang waktu ya, ini mesti cepet ya, sebelum nanti sampai juga di spot mancing. Ini ya, jalannya agak terjal juga. Oke. Nah tepatnya di sini saya kemarin nemu buahnya teman-teman ya. Tapi kayaknya udah nggak ada ya. Oh iya teman-teman, aku ingat di sini nih buahnya, tapi kok nggak ada ya. Kemarin terakhir pas saya lihat itu di jurang sana teman-teman, tapi kok nggak ada buahnya, pak udah habis ya, nggak mungkin kali. Itu kemarin terakhir saya naik di situ tuh, buahnya kayak pisang kayak gitu, cuman nggak ada lagi saya lihat. Kok nggak ada lagi, apa udah mateng duluan ya? Di sini-sini juga kemarin udah banyak, atau udah dimakan tupai. Udah nggak ada lagi ya teman-teman. Udah habis kayaknya. Ini tupai, kalau tupai cepet banget makannya ya.
Ini juga bambu-bambunya kayaknya udah banyak roboh gitu ya. Apa udah diambil sama orang ya? Nggak mungkin kali. Apa saya salah tempat ya? Kayaknya bener deh gitu kan. Di sana nggak ada. Ini ya teman-teman ya. Jadi saya nemu buah kali ini teman-teman. Ini buah hutan ya. Jadi dia kayak buah anggur kayak gitu teman-teman ya. Nih ada dua dia. Ini yang kayaknya yang mentah ya. Yang merah. Dia pun warnanya merah jambu gini ya. Cuma nggak matang teman-teman. Ini masih keras. Kalau yang matang itu kayak gini. Nah, ini matang nih. Nah, ini matang. Tapi keras juga teman-teman. Ini. Nah, yang kayak gini nih agak-agak merah tua. Itu matang dia teman-teman. Tapi sayang hari ini saya puasa, jadi saya nggak konsumsi ya. Mungkin sesudah bulan puasa lah kita bakalan icip-icip pokoknya di hutan-hutan seperti ini ya. Baik kelapa atau buah-buahan lainnya. Nih. Ya teman-teman. Itu banyak tanaman-tanaman liar yang ya mungkin salah satunya bagus ya untuk ditanam di rumah. Tuh panjang tebing-tebingan ini semuanya tanaman liar. Ya, kita bakalan ke sana lagi ya. Jadi kita ke atas lagi teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya nggak salah ya. Jadi bener ini tempatnya teman-teman. Tuh yang saya maksud buah-buah seperti itu ya. Ini nggak kelihatan karena terlalu jauh teman-teman. Kita bakalan deketin ya. Jadi buahnya itu kayak pisang dan itu dimakan ya. Nah itu buahnya teman-teman. Itu terhalang ya. Mana lagi buahnya ini. Di atas-atas banyak kemarin. Cuman dia ini nggak ada yang matang berwarna kuning kayak gitu. Kalau kuning kayak gitu dia matang teman-teman. Tapi itu itu teman-teman tuh ya. Kak pisang itu itu teman-teman. Itu saya nggak kuning. Kalau kuning dia matang. Itu saya nggak tahu buahnya apa itu namanya. Di sini nggak ada lagi dia teman-teman ya. Cuman dua kelompok itu aja tuh. Kayaknya enak tuh kayaknya kalau matang ya. Ini banyak tupai juga kemarin di sini. Oke, saya bakalan cari dulu. Siapa tahu rezeki kita gitu. Oke teman-teman ya, ada beberapa kelompok buah liar ini. Jadi saya bakalan cek satu persatu dulu ya. Nanti saya bakalan ambil isinya. Itu tinggi banget teman-teman. Jadi dia lewat akar kayak gini. Saya bakalan lanjut ini.
Oke teman-teman, kita panjat dulu. Bismillahirrahmanirrahim aja. Ya teman-teman ya, jadi kita menemukan buah liar berikutnya teman-teman. Nah itu buah mahasiswa teman-teman ya. Jadi kita bakalan ambil buah mahasiswa yang sudah matang sedikit sekali, dan saya baru dapat satu buah mahasiswa. Itu sepertinya matang ya. Jadi dia memang seperti ini bentuknya. Bakalan naik sini nanti ya. Tapi dari buahnya. Kesan satu mateng ya, cuman agak ini itu pakai dulu atau pakai apa itu namanya, saya nggak tahu teman-teman. Jadi kita ambil pakai dulu aja nanti. Oke, mantap kali teman-teman. Jadi kita taruh dulu di tempatnya seperti ini ya. Apa teman-teman. Oke, kita panjat dulu. Lumayan ya dekat buat buka puasa. Ini buah liar ya, jadi enggak ditanam. Nah ini ada satu teman-teman nih, udah mateng ini, jatuh sendiri, mantap ini teman-teman. Dapat satu ya. Sisanya nggak ada nih kayaknya. Ya itu di ujung-ujung semua tuh.
Kok ada yang mateng tuh kayaknya teman-teman, ini nggak ngantuk kan? Kambingnya susah. Nah itu mateng tuh. Ada di atas juga. Oke, kita pakai. Teman-teman nih, kita bakalan naik atas. Agak susah teman-teman ya, jadi kita pakai jilet aja ya teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi gitu ya, padahal ini bambu kuat loh teman-teman, kuat loh, kok bisa tiba-tiba bisa jatuh dan tumbang, saya nggak tahu. Untungnya saya sudah ambil buah ya, jadi alhamdulillah Tuhan masih kasih selamat. Jadi saya nggak tahu ini kenapa bisa jatuh pohonnya tiba-tiba, padahal nggak ada angin, nggak ada apa, ini tiba-tiba jatuh aja. Jadi kita mesti hati-hati teman-teman ya, apalagi gini nih. Jadi saya agak ngeri ya. Ya sudahlah, saya naik ke atas saja teman-teman. Agak mengerikan tempat ini. Sudahlah. Bismillah aja ya. Nah, kita naik ke atas dan lebih baik kita pergi dari sini ya. Kok tiba-tiba bisa apa? Kata sendiri gitu loh. Suara kita ini kurang ngarah ke tempat aku tuh teman-teman. Ini enggak, kita enggak ngeri ya. Pasti kita tanya kenapa gitu. Oke teman-teman ya, jadi petualangan saya kayaknya udah berakhir ya. Jadi ini udah sore, udah jam 6 ya. Udah jam 6 teman-teman, jadi saya mesti pulang. Dan tapi sebelum pulang saya pengen review aja ya. Kita dapetin di area ya, dalam penelusuran berburu mancing dan juga berpetualang. Jadi teman-teman, saya bakalan tunjukin ke teman-teman apa aja yang saya dapetin untuk hari ini. Oke, kita mulai dari pertama teman-teman. Ini ada jamur ya, ini jamur merang, jamur apa ya, saya nggak tahu ini istilah jamur apa, jamur. Kemudian ada ikan mujair, ini cuma 3 ekor, dan juga beberapa keong yang sudah saya dapetin. Selain itu saya juga dapet sayur ya, ini ada sayur, ini ada kangkung, terus ini ada kemiri untuk bumbu dapur atau sambal. Jadi ini ada jamur kuping. Ini ada buah markisa. Kemudian kita punya pakis teman-teman. Ya cukup lumayan ya. Jadi banyak yang kita dapetin di alam liar untuk hari ini teman-teman. Saya pikir sebelum hari beranjak
sore dan saya nggak sempat lagi untuk mandi, ganti pakaian, tiba-tiba buka ya. Jadi saya memutuskan untuk pulang lebih cepat aja. Sekarang ini jam 6 kurang, jadi perkiraan saya nanti ketika saya sampai di rumah, saya mandi, itu udah buka teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang udah menyaksikan channel saya dari pertama sampai terakhir. Dan mohon maaf teman-teman jika video ini masih banyak kekurangan, dan saya harap teman-teman bisa terus memberikan kritik dan saran untuk